Sejumlah petani tembakau di Desa Balunglor, Kecamatan Balung mulai memanen daun tembakaunya lebih awal. Karena para petani cemas dengan adanya info meningkatnya aktivitas Gunung Agung di Pulau Bali dari status siaga hingga status awas. Petani mengaku jika daun tembakau tidak segera dipanen lebih cepat, maka dikhawatirkan terdapat erosi abu vulkanik dari letusan Gunung Agung yang bisa merusak tanaman tembakau mereka seperti beberapa waktu lalu. Saat terkena abu vulkanik dari Gunung Rang yang mengakibatkan anjloknya harga tembakau. Ya, kalau merasa takut sih ada, Mas. Kenapa takut, kenapa, Mas? Ya, takutnya itu nyampe ke sini gitu abunya. Seperti tahun-tahun yang lalu itu, Mas. Mas, jika tanaman ini enggak segera dipanen, takut ini ya nantinya. Oh iya, takut kerugian atau besar ini. Iya. Tembakau kan apa itu? Daunnya bisa ada bintik-bintik kuning-kuning gitu ya. Itu kalau nyampe gudang ya bisa busuk gitu. Bisa busuk. Gitu, ya. Tapi kalau misalkan kena abu itu sulit memang dihilangkan. Oh, sulit, Mas. Meski disemprot itu tetap abunya, tetap kan. Tidak bisa hilang itu. Iya, lengket gitu. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.